Salam perjuangan kepada semua pendengar Terus Terang. Hari ini, kita kembali dengan satu lagi episod yang bertajuk Kebebasan Berhimpun dan Bersuara Pekerja. Jom kita jemput special guest kita hari ini, saudari Kohila atau lebih dikenali sebagai Kogi. Okay. So, kepada pendengar baru kami yang belum tahu, saudari Kogi baru-baru ini telah menang kes beliau yang beliau lawan Bank Negara. So, jadi kita sebenarnya nak buat interview ini untuk dapatkan inspirasi daripada perjuangan beliau yang sudah sangat lama. So sebenarnya berapa lama kes ini berjalan? Okay, salam sejahtera kepada semua. Kes saya dibawa kerja pada tahun 2017 dan saya telah failkan kes ni pada tahun 2018. Tapi sebelum tu kami ada file judicial review, tapi mahkamah telah katakan bahawa ini adalah kes kontrak peribadi, so tak boleh buat melalui judicial review, kena pergi melalui normal civil suit. Dan sebab saya bekerja di badan berkanun, so saya tak boleh pergi kepada industrial court. So saya terpaksa buat dalam civil court dan kita file di high court lah sebab kita nak deklarasi. So all these complications solved. So 2018 bulan Julai saya file case ni dan ia telah mengambil tahun lebih kurang 6 tahun lah untuk selesai sebab in between ada COVID, so tak boleh adakan bicara. So and then lawyers pun dia punya time semua. So finally it came to the first round end last week lah, 29 wow. March. So wow. That's how long it took. Yeah. Saya hebat. 6 tahun. Boleh dikatakan macam 6-7 tahun lah. Yeah. Okay. Kalau saya yang hari case ni, saya rasa saya takkan tahan selama-lama ni. So sebenarnya case ni, kenapa ambil masa yang sangat lama? Macam adakah benda ni biasa untuk pekerja kalau nak filekan ke kes di High Court? Saya tahu yang kes ni ada beza sikit lah sebab kena file di High Court. Tapi biasanya? Selalunya kalau di Industrial Court pun akan ambil masa sebab diorang akan suruh mediasi dulu, settle dulu, then fix hearing dates. Hearing dates depend on the lawyer's availability. Kalau biasalah dalam satu Industrial Court, a case, kalau normal open chat case setahun, kalau complicated sedikit 2 tahun. Case saya ni sebab in between ada the PKP. Semasa tu court tidak bertugas and case ni tidak boleh dijalankan melalui Zoom. Memang hendak bicara physical. So that's why it took long lah. Also because there were other applications semua. So adalah isu-isunya tersendiri, tapi mengambil masa 6 tahun ni saya pun stres juga. Tapi you know, but yeah, that's how it works lah, the court system. So COVID ni yang COVID ke? Yeah, betul. Kalau tidak mungkin dia akan ambil 3 tahun lah, because of COVID it took 6 years. Yeah. Wow. Sangat lama. Okay. So sebenarnya kerja di Bank Negara Malaysia ni boleh dikatakan sebagai periuk nasi yang agak kukuh lah. So kenapa pada masa itu saudari turun protes? Turun protes di jalan raya dan juga join dengan pilihan raya dan aktivisme macam tu, dan saudari tak risau ke kalau akan hilang periuk nasi? Okay, memang betul lah. Okay, saya adalah satu graduan ekonomi. Bagi seorang graduan ekonomi, kerja di Bank Negara is a big thing. And saya datang daripada keluarga yang agak lower middle class lah, working class. My father is a buruh biasa and my mother worked in the laundry. So memang bila saya dapat masuk Bank Negara, my whole family was very happy. Tapi satu perkara yang perlu kita ingat ya, kita sudah duduk di satu tempat yang kukuh. Tapi macam mana pula rakyat lain? So, I earn my salary, yes, I'm good. But what about the overall working class? Itu yang kita kena fikirkan. Eh? So, saya jadi aktivis sebelum saya join Bank Negara. Dari zaman student saya. So, sebab saya duduk kat Bank Negara, saya tak boleh lepaskan perjuangan saya. Macam contohnya GST, saya boleh bayar, tak ada masalah. Tapi adakah rakyat biasa, pekerja biasa, macam my parents, boleh bayar ke? Tak boleh kan? Dia akan membebankan mereka. So sebab tu saya teruskan aktivisme. Kalau you tanya, you takut ke tak hilang periuk nasi? Actually, saya punya, itu adalah saya kerja. My work, they pay me for my work. So apa yang saya buat dalam masa personal saya adalah hak saya. So sepatutnya saya tak sepatutnya hilang kerja saya lah sebab it's in my personal time. Tapi hilang juga, so nak buat macam mana kan? Tapi do you think that I took a risk? No, I did not. I thought
it's not a problem at that point of time. Yeah. So we must not, kita seharusnya forget, kita dah sampai satu tempat, dalam 100 orang, satu orang sudah duduk sana, kita kena fikir pasal 99 orang yang belum ada satu pendapatan yang kukuh. So, protes, aktivisme adalah apa saya. Bank negara adalah kerja saya. Terima kasih saudari pagi. Yang sudah menjadi inspirasi kepada semua pekerjaan. Dan ini adalah satu, saya rasa, perkara biasa. Ramai aktivis, lagi pun dalam PSM, ramai yang buat benda ni. So, nothing new lah. So, tapi masih sangat hebat. Terima kasih. Okay, so soalan berikutnya, bukankah perlembagaan melindungi hak kebebasan dan bersuara? So, kenapa BNM buang saudari? BNM ni tak nak ikut perlembagaan ke? Dan adakah semua pekerja kerajaan tidak ada hak bersuara? Okay, macam ni. That's the whole point, right? Sebab perlembagaan adalah lebih tinggi. Undang-undang tertinggi negara kita. So, semua kontrak, semua undang-undang lain harus mengikuti undang-undang itu. Kalau undang-undang itu, perlembagaan tidak diikuti, secara as per the law, undang-undang yang berkontradik dengan perlembagaan negara akan terbatal dengan sendiri. Okay? So, hak berhimpun dan hak bersuara adalah hak perlembagaan. Tapi menurut mereka di Bank Negara dan menurut Code of Ethics, mereka regularize supaya Bank Negara tidak dilihat sebagai berpihak kepada siapa-siapa. Okay? Itu semasa kerja. Tapi selepas saya step out, saya adalah individu yang punya hak. So, saya rasa saya perlu mengukuhkan hak saya lah, hak perlembagaan saya. Sebab tu bila mereka buang kerja saya, saya memperjuangkan hak saya di mahkamah. Okay, so yeah, that's the whole point lah. Everybody has to follow the constitution. Kalau constitution tidak diikuti, then something is really wrong. Yeah. So, sebenarnya pada masa kes itu berlangsung, judge tu dia cakap apa ya? Apa presiden yang kes Kogi buat untuk future pekerja kalau mereka nak masuk high court? Apa presiden kes itu? Okay, bukan sahaja untuk high court. Actually, future presiden for the domestic inquiry itu siasatan dalaman. Sebelum ini, siasatan dalaman, majikan akan cakap ini siasatan dalaman. You tak boleh bawa saksi dari luar. You tak boleh bawa lawyer dari luar. Okay? Dan semua akan ikut macam mereka apa yang diorang nak lah. Witness list dia datang, dia akan bagi on the day. Dokumen mengenai apa-apa pertuduhan atas kamu, kecuali charge sheet, akan dibagi on the day. So, apa presiden yang mahkamah, iaitu yang Arif Dato' Ahmad Baca telah memberikan adalah, beliau berkata, kalau perkara itu, kalau tuduhan itu melibatkan perkara luar, bukan dalam office, then witness luar boleh datang. And seorang peguam boleh dibenarkan untuk representasi pekerja itu. Sebab pekerja itu tidak boleh representasi diri sendiri. Peguam akan representasi dengan lebih efektif. So, peguam luar boleh dibenarkan. Dan sebelum hari DI itu, witness list dengan dokumen-dokumen yang berkaitan harus diberi supaya pekerja itu boleh prepare pembelaan dia. Dan juga, paling penting juga apa yang beliau cakap adalah mitigasi. So, mitigasi hanya boleh dibuat selepas kita tahu kita ni bersalah atau tidak. Katakan selepas bersalah, mereka kata, you bersalah. So, beritahu saya kenapa saya tidak harus berhentikan kamu. Then, I can do my mitigation. Okay, so perkara itu semua tidak berlaku. So, yang Arif telah memberi dalam keputusan beliau secara overall lah. So, kita belum dapat grounds of judgment. Apa yang saya faham adalah perkara-perkara ini semua perlu. Sebab ini adalah memberi natural justice, keadilan semula jadi, dan procedural fairness. Iaitu satu keadaan di mana prosedur itu adalah adil kepada semua. So, these are the things yang kalau ini adalah satu presiden, then selepas ini cara domestic inquiry di-conduct di tempat kerja akan berubah dan hak pekerja akan lebih terbela. So, jadi lepas kes ni, harap-harap prosedur dia akan lebih transparent untuk pekerja lain lah. Betul. Okay, so apa cadangan saudari jika perkara yang sama berlaku kepada
seorang pekerja yang lain? Tak ada. Macam ni lah. Kita sebagai pekerja kan, setiap hari takut. Hidup dalam ketakutan. Sebab apa-apa kita nak buat pun, kita takut kita akan hilang kerja. Okay. Saya memang 12 tahun kerja di bank negara. Saya tak perlu beritahu apa gaji saya masa itulah. Tapi gaji saya bagus. Benefit semua bagus. Sehingga saya punya house loan, car loan, semua dia punya rendah. And bila saya belajar, saya punya education was covered by bank negara. I can claim back. Okay? Hidup memang senang. Tetapi semua pekerja boleh digantikan. Okay? Tapi kalau kita nak hidup di pekerja dengan hak kita ditekan, kita teraniaya, we have to fight back. Kalau pekerja bersatu dan fight back, then you will get justice. Seperti selalu yang kita percayalah, kalau kita dibuang kerja dan kita senyap saja, ramai yang kena buang kerja. Masa 2007, masa isu Hindraf tu semua, ramai pekerja kerajaan dibuang kerja. Tapi mereka tidak mengambil kes. Saya rasa sungguh sedih. Kalau mereka dah ambil kes menang, lebih senang untuk saya. Tapi we have to fight back. We want to create history, we have to fight back. Of course, perjuangan itu bukan senang. It can be stressful, it can be depressing, and you will find yourself alone. But for me, I didn't find myself alone sebab saya bersama BSM. So, that support was there. So, kita kena berjuang. Takut nak berjuang sendiri, cari je BSM. I mean, it's the workers' rights, okay? Dan bila kita berjuang untuk you, kita rasa you pun kena berjuang untuk the next pekerja. You know, that is very important. So, berjuanglah sebab tanpa berjuang, pekerja tidak akan mendapat hak. So, sekiranya kita berjuang sahaja, kita boleh mengukuhkan hak kita. Yeah. Itu yang saya nak cakap. Terima kasih, Saudari Kogi. Ya, solidarity itu memang perkara yang sangat penting. Betul. Solidarity dan support circle. Yes. Untuk perjuangan yang sangat lama dan sebenarnya memang sangat perit lah. Apa yang Saudari lalui itu memang sangat perit. Terima kasih sangat atas perjuangan Saudari. So, ada tak kata-kata akhir lain yang Saudari hendak sampaikan kepada pendengar terus terang? Pendengar terus terang. Sebagai pekerja, kita semua ada hak. Dan hari ini kita kerja 8 jam, kita dapat satu hari cuti dalam satu minggu adalah kerana pada tahun 1800 masa itu, ramai pekerja yang mengorbankan nyawa untuk mendapat hak hari ini. So, setiap hak pekerja adalah melalui perjuangan. So, saya rasa pekerja harus bersatu dan berjuang tanpa mengira agama kaum kerana kita adalah satu kaum saja. Kita adalah kaum pekerja dan kita harus terus berjuang untuk memastikan masyarakat generasi hadapan ada satu dunia yang lebih adil. Itu saja yang saya ceritakan. Terima kasih. Terima kasih sangat, Saudari Kogi. Terima kasih semua yang mendengar hari ini. Hidup perjuangan. Hidup pekerja. Hidup pekerja.